Halo, assalamualaikum. Saya Rindu Skario, kiper Madura United. Halo, saya Fakhrudin Arjanto, pemain Madura United. Saya Guntur Agadi, pemain Madura United. Saya Fadil Nur Rahman, pemain Madura United. Saya Bayu Gatra, pemain Madura United. Halo, saya Ricky Arensah, pemain Madura United. Kemerdekaan, menurut saya, tentunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu hal yang bebas. Bebas itu terlepas dari penjajahan. Dan juga negara kita Indonesia adalah negara demokrasi yang bebas berpendapat, tentunya berpendapat yang baik untuk membangun negara ini. Menurut saya itu hari kemerdekaan adalah hari di mana kita bebas dari penjajahan dan juga kita sekarang negara yang bebas dari segalanya sudah. Bebas dari segala hal, bukan hanya penjajahan. Kita bebas berpendapat, bebas bersosialisasi, dan lain-lain. Makna kemerdekaan bagi saya adalah merdeka dari segala belenggu tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kalau menurut saya, arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita merdeka dari semua hal ya. Bukan hanya dari penjajahan, tapi dari semua aspek. Dari kehidupan, kemakmuran kita, kesejahteraan kita, itu yang terpenting. Nah, arti kemerdekaan menurut saya itu adalah suatu kemenangan dan kita bebas untuk berpendapat. Ya, semoga Indonesia terbebas dari hal-hal yang merugikan negara, yaitu korupsi yang menghabiskan uang negara. Harapan saya buat bangsa ini, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini lebih maju, lebih berprestasi di bidang olahraganya, terutama di bidang sepak bolanya, dan juga bisa berkembang seperti negara-negara maju di Eropa ataupun di Asia. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selalu, tetap menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Harapan saya Indonesia semakin solid, angka kemiskinan di Indonesia semakin berkurang, dan lapangan pekerjaan di Indonesia semakin bertambah. Dan semoga untuk Indonesia semakin maju terus ke depannya. Harapannya tentunya menjadi negara yang sangat baik, bisa bersaing dengan negara-negara lain, tentunya dapat berkembang khususnya di bidang kita sepak bola. Yang sebelumnya kemarin kita merasakan euforia juaranya timnas U16 AFF U16 melawan Vietnam, itu adalah salah satu contoh kemerdekaan bebas dan bisa menjuarai kejuaraan tersebut. Dan juga tentunya untuk negara Indonesia jaya selalu dan bisa berkembang dengan lebih baik. Harapan saya buat kemerdekaan ini adalah bangsa Indonesia semakin maju, jaya, dan sejahtera untuk rakyat Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, sejahtera, terutama untuk rakyatnya. Merdeka Indonesia Raya, NKRI harga mati. Selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Semoga jaya, jaya, dan jaya. Salam dari saya mengucapkan HUT RI yang ke-77. Indonesia jaya, Indonesia merdeka. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77 merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 merdeka. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77 merdeka. Dirgahayu Indonesia yang ke-77 merdeka.